ke hello gang, hari ni aku punya kereta rosak. So aku nak tunjuk review macam nak tukar fuel tank tu perdana ataupun wheel lah. So perdana dia duduk dekat sebelah sini lah, kat tepi seat ni. Betul-betul tepi seat ni. So tepi seat ni dia duduk macam ni lah. Okay, duduk macam ni. Okay, so ni nanti kalau kita akan buka lah pakai skru bunga. So dah buka ni nanti ada konektor ni lah. So konektor ni nanti buka, lepas tu nanti kita buka yang sebelah sini untuk level minyak punya tu lah, yang untuk level minyak punya yang full ke low ke, yang ada dia punya apa, level lah. So ni dia pakai skru 8. So aku pakai ni lah. So ni T8 lah, bawa T8 eh. So buka T8 ni, nanti buka dia punya soket ni. Lepas tu tarik je. Bila dah tarik nanti dapat macam ni. Ni dia punya water fuel pump. So nanti filter ni dia bagi sekali lah. Ni aku beli Denso punya fuel pump daripada Denso. So ni dalam 65 lah. So aku ada tengok kat Shopee pun dalam 30 lebih pun ada juga. So tu lah, kalau tu boleh beli dekat Shopee lah. And then cara nak tukar dia ni aku tunjuk. Tarik macam ni je. Okay, macam ni tarik je, nanti keluar. Okay, dah keluar ni. Kasih buka lah punya pump tu macam ni. So ni tarik je, tarik. And then ni ada satu clip ni, satu clip ni buka lah. Lepas tu nanti boleh buang tarik ni, tolak je. So ni je lah aku boleh tunjuk tempat ada petrol. Aku kena matikan lah. Ni aku dah masukkan sekejap eh. Aku nak masukkan klip, ada lupa tinggal klip sekejap eh. Belakang ni getah ni guna balik lah. So ni nanti tangga klip tadi tu yang bawah tu, di bawah ni. Lepas tu nanti boleh tarik eh. Aku ni aku nak letak klip ni, aku lupa letak ni. Sekejap eh. Dekat belakang ni ada satu klip ni, kena letak. Klip ni kena letak nanti eh. Kita dah siap pasang. Okay, so kita getahkan skru T8 tu. Okay, yang ni pun kita cabut dululah. Tukar yang tu short kan, cabut dulu. Then kita test dulu. Okay, so bye. So bila apa, bila fuel pump tu short, ada problem dekat motor ni. Ni dekat sini motor ni, dekat fuse ni nanti dia blow tau. Kita tukar balik dia punya fuse. So kat sini, so untuk perdana ni dia dekat area ni lah. Ni kat sini, dia duduk kat sini. Sama eh yang ni tu, enjin motor 20, enjin motor 20. So kita tukar yang ni eh. So kita masuk fuse biasa dulu, kita test dulu macam mana, boleh hidup tak. Okay, kita on dulu kunci, kita tengok macam mana. Putus juga.